Hai geng, so ini keesokan harinya, tak adalah keesokan sangat, dia satu hari selepas tu sebab semalam aku lepak-lepak kat Keluang. Okay. Jadi hari ni aku nak buat motor tu, nak bagi masuk spek 62 Marhin, tapi dia request nak pakai head CMS 1922. Yang dah disiap potting, dah disiap potting oleh akulah. Okay. Sekarang aku dekat Pontian, dekat Pekan Nanas. So jom, kita buka motor. Buka, and then hari tu aku tanya dia, dia nak pakai blok sendiri. Tanyalah blok baru ke? Kamu blok baru. Rupanya blok baru yang dah diguna. Dia baru lagi, tapi dia dah pasang. So bila biasanya setiap kali top set kalau pakai barang yang sama, aku akan tukar piston ring dia. Ni piston ring lama. Nampak dia punya apa panggil, piston dia pun ada selaput hitam ni. Memang minyak lebih, nampak dekat head tu macam minyak lebih. Tapi tak tahulah, kadang dia antara dua, minyak lebih ataupun minyak hitam naik atas piston. Tapi tak apalah, aku nak bersihkan dulu and then pindahkan apa yang patut daripada head tu kepada head CMS tu. Okay. Lepas tu kita bagi settle lah. Okay, sekejap je buat motor ni. Kalau setakat top set, sekejap je. Okay, jom. Hai geng, so ini dia punya head yang kita nak masukkan. Okay, so kita dah siap pot and polish. Nampak macam kecil kan, tapi dah besar dah ni. Yeah. Okay. Dan valve exhaust dia 19, valve intake dia 22. Okay, intake dia pun kita dah potting, kita dah potting ngam-ngam. Okay, ini potting memang ngam-ngam dengan intake lah. Okay, jadi sekarang ni kita nak masukkan valve, valve seal, dia punya bearing dalam tu, and then spring valve sekali lah. Okay, spring valve kita pakai CMS, memang full CMS sekali ni. Head CMS, valve CMS, spring valve CMS, cam pun CMS. Okay, jadi tak nak buang masa lagi, aku nak pasang ini and then kita akan proceed terus pasang head block complete. Okay, so jom. Hey gang, so head kita dah letak semua benda jajan-jajan dalam dia tu. Okay, tepek lah, tepek kita akan set lepas kita pasang nanti. Bila timing chain dah tegang, baru kita set tepek. Sebab timing chain tegang dengan tak tegang tu, tepek akan lari sikit. Adalah tu, dia punya logik di situ. Okay, piston kita dah bersihkan, dah letak piston ring. And then blok ni pun okay, bersih je. Kita dah buang gasket dia apa semua kan, so tak ada apa sangat dah. Jom kita pasang. Домой достроен, но я в роман. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло.
Kita dah pasang, cuma coolant je lah, tak pasang lagi. Macam biasa aku akan start dulu, tengok dia punya respon, dia punya bunyi engine apa semua. Okay, aku dah set angin dah. Angin ngam-ngam, kereta NSR, apa panggil, pilot jet dia 35, main jet dia 125. Biasanya memang aku akan pakai setting ni lah untuk spec 62. Respon dia, aku tak boleh nak press squat sangat sebab perumahan ni mat. Okay, aha. So, timing okey, respon okey. Aku akan pasang coolant dia, lepas aku akan round-round tengok ada leaking ke tak, okay. So, jom. Alright gang, so motor dah siap pasang cover set apa semua. Bagi aku motor ni senang, senang. Boleh dikatakan senang, buka pasang dia lancar je. Okay. Nak start senang. Enjin bunyi senyap. Bunyi exhaust je. Kalau kau dengar bunyi enjin tu macam bunyi standard. Dia punya respon pun memang mantap. Memang mantap. Padanlah dengan harga head tu. Okay, kalau pakai head standard tak ada, tak dapat respon macam ni. Okay, dia respon dia lambat sikit. Okay, so video pasang motor ni sampai sini saja. Kita akan jumpa di video yang seterusnya lah. Okay, ataupun terus sambung kepada next motor ke, kan. Jadi video sampai sini saja. Kau jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.